Assalamualaikum, selamat pagi pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali bertemu dengan saya Tria Sabrimita dalam Headline News Harian Poskota, edisi Rabu 7 Juli 2021. Baiklah pemirsa, langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama. Ada lanjutan Piala Eropa 2020 yang telah memasuki babak semifinal. Kali ini Inggris akan berhadapan dengan Denmark di Stadion Wembley pada Kamis dini hari. The Three Lions belum pernah menelan kekalahan selama babak penyisihan grup hingga perempat final. Bahkan gawang tim asuhan Gareth Southgate belum pernah kebobolan. Di sisi lain, perjalanan Denmark sampai ke semifinal tidaklah mudah. Namun tim dinamit optimis mampu menaklukkan Inggris. Di dua pertemuan terakhir, Denmark lebih unggul atas Inggris dengan meraih satu kemenangan. Jadi jangan lewatkan ya, hanya di semifinal Piala Eropa. Selanjutnya berita kriminal. Mayat wanita terbungkus plastik ditemukan di dalam mobil box di Kecamatan Tanah Baru, Kelurahan Bogor Utara, Kota Bogor. Saat ditemukan, kondisi mayat wanita sudah dalam kondisi membusuk, diduga berada di dalam mobil selama 5 hari. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Susatyo Purnomo mengatakan jasad korban terbungkus plastik dan dimasukkan dalam sebuah box kontainer di bagian belakang mobil. Sementara itu, menurut saksi, salah satu karyawan bengkel menyebut bahwa mobil itu sudah berada di bengkel sejak 5 hari. Dan saat ditemukan, kondisinya sudah mengeluarkan bau menyengat. Saat ini polisi masih melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti terkait. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menutup dua perusahaan non-esensial dan kritikal di kawasan Sudirman. Dua perusahaan itu ditutup lantaran melanggar PPKM darurat. Gubernur Anies menutup dua perusahaan saat melakukan inspeksi mendadak di gedung perkantoran Sahid Sudirman, Jakarta Selatan. Keduanya diketahui tidak termasuk dalam kategori esensial maupun kritikal yang diperbolehkan beroperasi selama masa PPKM darurat. Bahkan, kemarahan Anies memuncak saat menemukan seorang ibu hamil tetap bekerja di kantor. Gubernur Anies Baswedan menilai pelanggaran yang dilakukan perusahaan itu bukan sekedar pada aturan pemerintah, tapi juga pelanggaran terhadap kemanusiaan dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan COVID-19. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota, edisi Rabu 7 Juli 2021. Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya, bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id. Saya Tria Sabrimita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum.